Salam Warta Kevi TV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini kita akan mempublikasi persilis gugus tugas COVID-19 Kota Batam tentang warga Batam terkonfirmasi positif untuk pasien yang hasil tracing dan kasus baru per tanggal 26 September 2020 hasil publikasi pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dilaporkan ada sebanyak 50 orang warga Batam terkonfirmasi positif, terdiri dari 22 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Data ini kami terima pada hari Minggu siang sekitar pukul 1 siang. Dan malam ini kita akan mempublikasinya dalam bentuk tampilan data YouTube video yang mungkin bisa berguna bagi Anda di kemudian hari. Selamat mengikuti. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Thank you.
Demikian laporan dari Warta KPTV terkait update COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau per 27 September 2020 dan update COVID di Kota Batam per 26 Desember 2020. Terima kasih.